BPMPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Bersama Berani Kreatif Promo Kreasi Jakarta. Mempersembahkan Jay dari Brandi Kreatif Promo Kreasi Jakarta. Kami adalah event organizer dari kegiatan acara RAW Expo dan Kukar C Extravaganza, yaitu kegiatan pameran tentang seni budaya Kutai Kartanegara, serta ada tamu dari luar negeri sekitar ada 13 negara Eropa, Asia, dan Arab. Welcome to Kutai Kartanegara for all participants of RAW Adat Kutai and International Folk Art Festival 2015. Kegiatan RAW Expo di dalamnya ada pameran SKPD swasta dan UKM. Di sana ada sekitar 400 stand yang tersedia. Ada juga kami sediakan UMKM yang gratis untuk mengangkat roda perekonomian di Kutai Kartanegara. Malam ini ada kegiatan Kukar CSR World, yaitu adalah wadah untuk atau persembahan pemerintah Kutai Kartanegara untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan program CSR kepada Kutai Kartanegara untuk membangun serta memberikan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting karena Kutai Kartanegara tidak mengandalkan dana APBD dan APBN untuk mengembangkan daerahnya. Mudah-mudahan award ini menjadi satu tanda penghargaan dari kami dan memacu bapak-bapak yang berusaha untuk lebih baik lagi di hari ke depan. Amin. Ya, sebelumnya selamat atas penyelenggaraan Kukar CSR Extravaganza World 2015 ini di Kutai Kartanegara. Acara yang tentunya harus terus dikembangkan lagi dan dibuat konsisten. Saya dengar ini merupakan acara yang pertama kali, artinya harusnya ada yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan semoga acaranya semakin lama semakin besar dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Pameran RAW Expo itu kita bekerja sama dengan pemerintah Kutai Kartanegara, dalam hal ini BPMPD Kutai Kartanegara. Pameran ini untuk mengekspor investasi seni budaya kepada masyarakat.
pameran di Aero Expo terdiri dari SKPD, swasta, UMKM, serta otomotif. Saya melihat Expo-nya sangat meriah sekali, mengorganisasi sebuah event sebesar ini melibatkan beberapa negara bahkan, dan bisa dilakukan, diselenggarakan dengan apik, dengan rapi, terstruktur, luar biasa. Tentunya butuh talenta-talenta hebat. Nah, semoga Expo ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang dan juga bagi banyak provinsi lainnya agar bisa menyelenggarakan hal yang serupa dengan cara yang lebih hebat, out of the box, dan tentunya bisa memberikan dampak sekali. Selain dari SKPD sendiri, ada peserta dari luar daerah Kaltim, yaitu dari Bintan, Polewali Mandar Sulbar, lalu dari Tangerang, dari Kalimantan Tengah. Kukar CSR Expo itu adalah kegiatan yang tertunda pada tahun lalu dan kita rencanakan terlaksana akhirnya pada tahun ini. Tidak hanya Kukar CSR Expo yang menampilkan perusahaan-perusahaan untuk mengekspor atau menyampaikan program CSR mereka kepada masyarakat, tetapi kita juga ada kegiatan Kukar CSR World. Kegiatan Kukar CSR World ini adalah gagasan dari Kepala BPMPD Kota Kertanegara. Pada tahun lalu hanya kegiatan CSR Expo-nya yang kami create dari Berani Kreatif, tapi dielaborasi dengan Kepala Badan BPMPD untuk mengadakan CSR World tersebut. Antusias perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Kertanegara sangat-sangat diapresiasi kegiatan ini. Dari sekian ratus perusahaan tersebut, banyak program-program CSR yang ditampilkan di perusahaan dan juga banyak perusahaan yang mendaftar untuk CSR itu lebih yang dari kita targetkan. Dan tahun ini ada 12 kategori platinum yang akan digunakan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Pada 7 April, pemerintah Kota Kertanegara, BPMD berkesempatan kami, dan kreatif, mengadakan grand launching Kukar CSR Vaganza pertama kali di Jakarta, di kantor BKPM, Kementerian BKPM Jakarta. Di sana dihadiri oleh Bupati, pejabat kementerian, serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Kertanegara, bahkan dari pimpinannya langsung hadir di SR tersebut. Dengan adanya Kukar CSR Expo ini, semoga masyarakat melihat bahwasanya perusahaan-perusahaan beroperasi di Kota Kertanegara tidak hanya mengeksplor kekayaan dari Kota Kertanegara sendiri, tapi juga memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat. Dan Kukar CSR World ini adalah penghargaan yang sangat-sangat diharapkan untuk meningkatkan
perusahaan-perusahaan tersebut menampilkan atau memberikan CSR atau program CSR kepada masyarakat itu lebih baik lagi. Ada pameran tentang CSR dan saya keliling-keliling lihat perusahaan itu ada beberapa perusahaan yang bergabung menjadi satu stand. Saya pikir ini suatu ide kreatif juga dan mudah-mudahan dengan mereka menampilkan pameran ini kita tahu apa yang mereka produksi, apa yang mereka perbuat, sudah apa yang mereka lakukan, perusahaan yang lakukan. Kadang-kadang karena luas ikutnya kata negara kita susah ke site nih. Saya aja di perusahaan tadi, berapa perusahaan saya tanya, yang mana pak ya perusahaannya, di mana tempatnya gitu. Kadang-kadang karena banyaknya perusahaan ikutnya kata negara ini hampir sekitar 800 perusahaan, jadi kadang-kadang nama-nama yang disingkat-singkat itu juga kita gak hafal. Jadi korelasinya bahwa pameran itu juga akan memperkenalkan perusahaan mereka dan masyarakat tahu apa yang mereka kerjakan. Kami Berani Kreatif Promokrasi sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Kartanegara telah memberikan kepercayaan pada kami untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan pameran Era Expo, Kukar CSR Expo, serta Kukar CSR Award. Kami berharap tahun berikutnya kegiatan ini akan lebih baik lagi dan Kukar CSR Award ini dapat dilaksanakan setahun atau dua tahun kemudian. Setelah kita melihat dampak dari efek CSR itu kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan kegiatan ini kami berharap pemerintah Kota Negara dapat mempercayai kami kembali untuk tahun depan agar kami dapat mengekspor atau mengkrit kegiatan lebih menarik kepada masyarakat dan sangat bermanfaat. Terima kasih, salam berani kreatif.